Ya, pemirsa, channel dari kami untuk kamu ini apa ya, saklar untuk mirror ya. Kebetulan ini spion saya elektrik mirrornya nggak mau jalan. Nah, ini coba kita bersihkan, nanti kita lihat hasilnya. Saya bersihkan, terus saya pasang kembali, terus saya ini apa, saya coba colokan tapi nggak terpasang pada tempatnya, sambil saya pegang gini, ini ternyata mau normal bergerak semuanya. Nah, ini kemungkinan karena ini casingnya sudah pecah, sehingga ini kedudukannya kurang mantap, jadi tidak menekan ke bawah, karena ini kan di sini ada saklarnya penghubung. Nah, ini tidak nempel. Nah, ini karena pecah. Nah, ini saya akan cari cara untuk dilem, mungkin dilem supaya ini kedudukannya mantap. Nah, ini pemirsa, sudah selesai. Sebelah sini saya lem, sebelah sini juga saya lem. Ini kondisi sudah nempel ya. Ini oke, sekarang kita coba pasang. Coba untuk yang sebelah kiri. Aduh, mohon maaf, ini begitu jelas. Ini sebelahnya ya. Kita coba. Oke, terima kasih pemirsa. Mohon maaf ya, videonya kurang jelas. Kesimpulannya adalah kemarin kan ini nggak bisa gerak, tapi yang sebelah kanan mau gerak, sehingga kemungkinan kan untuk arus listriknya masih normal. Saya curiga. Ini apa di pengaturannya ini, karena yang sebelah kanan kadang bisa kadang enggak. Nah, ini sudah saya perbaiki, ternyata alhamdulillah sudah bisa. Oke. Jika kalian suka bisa di subscribe, di share. Jika tidak suka bisa diabaikan saja. Oke, mungkin kurang begitu mengena ya, tapi saya iseng tapi jadi. Oke, pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.